tumbuhan berbuah yang berasal dari genus Prunus. Tumbuhan ceri terdiri dari berbagai spesies buah ceri, diantaranya P. cerasus, P. avium, P. emarginata, dan lain-lain. Selain bisa dikonsumsi secara langsung, buah ceri juga bisa dijadikan sebagai hiasan pada berbagai macam jenis kue. Pohon dari buah ceri juga mempunyai bentuk yang unik dan menarik, termasuk dengan bentuk daun yang menyerupai payung, sehingga pohon ceri biasanya juga dimanfaatkan sebagai pohon hias. Ceri adalah buah berbiji tanaman asli belahan bumi utara dan tumbuh subur di iklim yang hangat. Buah ini tumbuh secara luas di Amerika, Semenanjung Iberia, negara Baltik, Skandinavia, dan Kanada. Selain rasanya yang enak dan memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, masih ada berbagai manfaat dari buah ceri yang telah berhasil spotlight rangkum khusus untuk Anda. Berikut tayangannya. Keajaiban pertama dari buah ceri adalah mengandung senyawa flavonoid polifenol yang dikenal sebagai glikosida antosianin, yaitu pigmen warna merah yang baik untuk kesehatan karena merupakan antioksidan. Studi penelitian juga menunjukkan bahwa senyawa antioksidan dalam ceri juga membantu tubuh manusia untuk melawan kanker, penuaan dini, penyakit syaraf, dan kondisi pradiabetes. Catatan ilmiah menuliskan buah ceri mengandung beberapa senyawa seperti quercetin, asam ellagic, dan alkohol perilil yang terbukti sangat efektif dalam mencegah timbulnya kanker serta penyebarannya. Antioksidan lain yang terkandung dalam ceri diantaranya seperti lutein, zeaxanthin, dan beta-karoten. Senyawa-senyawa tersebut semakin memperbesar peran buah ceri sebagai pelindung terhadap efek radikal bebas berbahaya. Buah ceri juga sangat bermanfaat bagi Anda yang mengalami susah tidur. Ambillah buah ceri karena antioksidan melatonin terdapat dalam ceri. Melatonin adalah antioksidan yang dapat melintasi penghalang darah ke otak dengan mudah dan menghasilkan efek menenangkan pada syaraf otak, menenangkan sistem iritasi syaraf, yang membantu meringankan neurosis, insomnia, dan kondisi sakit kepala. Kalau biasanya Anda mengkonsumsi secangkir susu coklat hangat sebelum tidur sebagai upaya mendapatkan kenyamanan ketika tidur, kini dengan mengkonsumsi 2 gelas jus ceri dalam 1 hari akan membuat Anda memiliki rata-rata 39 menit lebih lama kepulasan tidur. Penelitian yang dilakukan di Northumbria University dan telah muncul di European Journal of Nutrition menyimpulkan bahwa minuman ceri dapat menyebabkan kebutuhan tidur siang berkurang, namun waktu tidur di malam hari lebih efisien pada 20 peserta. Selain menjadi sumber antioksidan, antosianin juga bertindak seperti zat antiinflamasi atau anti radang. Dengan demikian, buah ceri dapat menjadi perisai untuk beberapa jenis penyakit seperti beberapa bentuk radang sendi dan kondisi otot lainnya. Sifat antiinflamasi dari buah ceri tersebut juga dapat digunakan sebagai penghilang rasa sakit seperti halnya aspirin, Motrin, atau Advil. Bahkan karena alami, buah ceri merupakan penghilang rasa sakit tanpa efek samping. Segenggam buah ceri setiap hari dapat mengatasi dan meringankan rasa sakit akibat radang sendi dan asam urat. Bahkan, ceri juga bisa menyembuhkan penyakit rematik.